Uang pecahan 100 ribuan senilai jutaan rupiah berhamburan di ruas jalan protokol di Kota Medan. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan Bank Sumut dan Hotel Danau Toba Medan, Sumatera Utara. Beruntung, sejumlah pengguna jalan dan warga turut membantu dengan mengumpulkan uang kepada pemiliknya. Diduga, uang dibawa pengendara motor menggunakan kantong plastik hitam yang robek hingga uangnya berhamburan. Hanya ada naik sepeda motor, udah agak perubaya. Pakai plastik, jebol plastiknya. Dikutipi orang, cuma bapak itu tahu, kembali lagi uang sama dia memang katanya. Demi keamanan warga, diimbau jika membawa uang dalam jumlah banyak, sebaiknya menggunakan tas ataupun pengawalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.